Masak lagi sama Mama Kiana. Halo-halo semuanya. Di sini Mama Kiana mau masak MPASI sayur lodeh leleh. Pertama-tama ini tumis dulu bawang merah, bawang putih sama butter. Terus ini aku kasih air secukupnya. Lanjut ini aku kasih santan, santan kental kira 100 ml yang udah aku bekuin. Pakainya api yang kecil ya. Lanjut ini di sini aku pakai 1 buah tahu. Tahunya bisa dipotong dadu-dadu. Kemudian ini aku masukin 1 ekor lele yang udah aku potong 3. MPASI ini start untuk 6 bulan ya. Tinggal sesuaikan dengan teksturnya dan komposisinya. Lanjut di sini aku mau kasih kaldu ayam dari Bumbo. Oh iya, di sini lelenya yang aku potong, nggak aku fillet. Bunda-bunda bisa kok di fillet sendiri. Lanjut di sini nunggu airnya agak menyusut. Lanjut masukin sayurannya, aku pakai 1 buah labu siam yang kecil, terus dipotong dadu-dadu. Biar lebih mantep dan wangi, aku tambahin seledri. Masaknya simpel dan kaya nutrisi, lemaknya dari santan dan proteinnya dari lele. Nah ini airnya sudah menyusut, airnya udah jadi deh, tara. Oke deh, ditunggu resep selanjutnya ya, bye-bye.